Nek miosos satu porsi 7.000. Miosos satu porsi 7.000. Nah, pakai ini. Iya. 7.000. Ini 7.000. Satu porsi gas. Satu porsi lagi. Iya. Ini kepala. Ini kepalanya ini. Ini telapu. Ini cecek. Halo Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kendria Cahaya Gantari. Oke, di video kali ini saya mau ngajak teman-teman ya jajan atau kuliner di tempatnya Ibu Saumi. Wah, jadi Ibu Saumi ini menyediakan berbagai macam mie yang sangat pedas terus dicampur dengan ini apa, usus, ada telur, terus pokoknya banyak banget. Oke Rek, gak pakai lama, langsung saja kita pesen makanannya lalu kita nikmati barangnya. Oke, let's go. Pedas ya. Ini kita keran itu. Iya. Nah, kakak ini segini 5.000. Oh. Wah itu. Nek miosos. Satu porsi 7.000. Miosos satu porsi 7.000. Nah. Pakai ini. Iya. 7.000. Ini 7.000. Satu porsi gas. Satu porsi lagi. Iya. Nah, ini 7.000. Oh, ini 7.000. Ini sambel. Oh, ini sambel. Ya. Sambel apa nih? Sambel pedes sih. Sambel pedes. Oke. Okay. Saya request. Iya. Mantap. Mantap. Ini baik sudah langganan nih. Langganan apa? Beli berapa bungkus sih, Pak? 20 bungkus. 20 bungkus? Iya. Itu jaket. Ini kepalanya ini. Ini telapu. Ini cecek. Ini kalau dicampur semua ini berapa ini? Nek mie usus telur puyuh 10.000. Mie usus telur puyuh 10.000. Nek mie usus cecek puyuh 15. Mie usus, oh oke oke. Gatasnya kari nambah-nambah mawon ya? Iya. Nah, misalnya mie tambah cecek tambah telur ya. Tambah ini apa lagi? Tambah kerang 20. Iya. Terus tambah ceker ini benar. Iya, ini ceker 2, 25. Ini biasanya paling spesial apa, Bu? Apa? Biasanya paling laris paling dipeseni tiang-tiang niku. Mie usus. Nek arek Madang iku mie usus. Mie usus. Nah, itu baru. Oh, nggih. Lan jenengan namanya sinten, Bu? Saumi. Ibu Saumi? Iya. Bukanya jam pinten itu? Bukanya jam 9. Jam 9? Iya. Sampai jam pinten? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Iya. Setiap hari, Bu, ya? Iya. Alamatnya untuk Bundi ini, Bu? Kenapa? Alamatnya ada di mana ini? Alamatnya Bundur Suryo. Bundur Suryo. Karang Bolet. Karang. Gang Karang Bolet. Gang Karang Bolet. Iya. Itu, mari kan, mari. Bukan, anu, ya? Yang masuk kurang lebih ya. 20 meteran lah. Ya. Gini. A few moments later. Oke dulu, jadi ini pesanan saya, mie Saumi dari tempatnya Ibu Saumi. Tadi kan ditaruh di dalam plastik ya. Tempatnya di sana juga nggak memungkinkan karena hujan juga. Terpaksa saya bawa pulang, saya review di kos-kosan. Terus ini aku tadi pesan mie dicampur dengan usus ya, campur dengan usus. Terus aku tadi minta tambah kerang kira, minta tambah kerang. Dan harganya Rp15.000. Yang paling spesial di tempatnya Ibu Saumi ini, meskipun harga cabai mahal, kita tetap diperbolehkan request minta pedesnya berapapun dikasih. Mantap banget kan? Oke, nggak pakai lama, langsung saja kita rasakan bagaimana rasa dan kelezatan dari mie Saumi ini. Tidak lupa, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Monggo makan, Rek. Wah, minyak mantap banget, Rek.
Jelas kita tak power di sini. Jadi untuk mie-nya sendiri ini ya, pedes banget, sumpah pedes. Mantap bener, apalagi dimakan pas hujan-hujan kayak gini. Waduh. Mau ngomong kayak. Oke, kita rasakan yang kerangnya kira. Jadi kerangnya ini gede-gede. Enak banget kerangnya. Wiki lombok ya, yo. Lombok ya ketok ya. Selain mie campur usus, ada juga mie campur cecek, terus campur ceker bisa, terus campur telur puyuh ada. Sebenarnya telur-telur ikan itu juga ada, tapi sekarang lagi nggak musim. Terus banget. Bumbu-bumbunya ini kerasa banget. Wah. Aduh, pedes. Wah. Oh, waduh, pokoknya bagi yang patah hati atau hatinya terluka, langsung saja beli Xiaomi rek. Oh, waduh banget. Dijamin langsung langsung nggak patah hati. Aduh. Aduh, tinggal segini. Harus habis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke telur ya, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat dulu-dulu semua. Aduh, sumpah puas banget. Bagi para pecinta pedas ini recommended banget ya. Sumpah recommended. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.